Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gizilink, apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama saya, Rifki, dari Ahli Gizi di Gizilink. Kali ini kita akan membahas terkait lemon. Ada apa sih dengan lemon? Banyak orang saat ini yang membicarakan tentang salah satu manfaat lemon, yaitu untuk menurunkan berat badan atau membakar lemak. Tapi, apakah itu betul? Ataukah hanya mitos belaka? Terutama untuk kaum hawa, pasti sangat tertarik sekali dalam proses penurunan berat badan ataupun pembakaran lemak menggunakan atau mengkonsumsi lemon. Nah, apakah bisa lemon itu seperti itu? Nah, menurut pandangan saya, bisa iya ataupun bisa tidak. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait betulkah dia bisa menurunkan atau membakar lemak, mari kita bahas kandungan dari lemon itu sendiri. Menurut tabel PKPI, atau tabel komposisi pangan Indonesia tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam lemon segar itu mengandung energi 34 kilokalori, kemudian protein 0,5 gram dan juga lemak 0,8 gram. Kemudian karbohidratnya sebesar 6,2 gram, kalium 140 mg dan vitamin C 50 mg serta ada kandungan serat sebanyak 0,1 gram. Kenapa orang berpikir lemon itu bisa menurunkan lemak atau membakar lemak? Jadi semua ini salah satunya itu berasal dari klaim pengalaman mengonsumsi infus water yang mengandung lemon di dalamnya. Nah, sebetulnya dalam buah lemon sendiri itu terdapat kandungan pektin. Memang rata-rata buah jeruk itu mengandung pektin di dalamnya. Pektin ini itu bisa membantu atau dianggap menurunkan berat badan dari orang-orang yang mengkonsumsi infus water mengandung lemon tersebut. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana proses pembakaran lemak dalam tubuh sebenarnya. Untuk proses pencernaan lemak sendiri, itu perjalanannya tidak sesimpel yang kita pikirkan, teman-teman. Jadi, ada banyak proses yang dilewati untuk menyerap lemak dan juga kita membakar lemak itu sendiri. Ada proses-proses mulai dari kita makan makanan, dan pencernaan lemak yang dilakukan oleh enzim limfase atau enzim yang khusus untuk mencerna lemak, kemudian hingga kita menyerap lemak tersebut sebagai cadangan energi dan yang nantinya kita juga membakar lemak tersebut sebagai cadangan energi kita. Nah, yang kita ketahui bersama juga bahwa proses pembakaran energi yang terjadi dalam tubuh kita yang tentunya berasal dari kalori yang kita asup dari makanan kita untuk kebutuhan tubuh kita dan juga aktivitas kita. Nah, termasuk juga ini berasal dari lemak. Nah, lemak akan dipakai menjadi sumber cadangan energi, di mana saat sumber energi utama seperti gula dan karbohidrat dalam tubuh itu sudah terpakai, seperti itu. Nah, jadi bukan semata-mata kita mengkonsumsi makanan atau suplemen tertentu kemudian lemak kita terus langsung terbakar. Tidak seperti itu. Jadi memang ada fase-fasenya. Sumber energi utama kita adalah utamanya karbohidrat ataupun gula. Seperti itu. Nah, dari sini apa sih yang bisa kita simpulkan? Nah, sebetulnya menurut pandangan saya, lemon sendiri itu bisa menjadi sumber makanan yang membantu proses dari penurunan berat badan, betul. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah sifatnya hanya membantu. Bukan semata-mata dengan memakan lemon kita bisa membakar ataupun menurunkan lemak tubuh kita. Nah, jadi kita harus bisa benar-benar bijak berpikir dalam artian mengonsumsi makanan kemudian mengetahui manfaat dari makanan tersebut. Nah, memang lemon ini bisa menjadi sumber minuman kemudian ataupun makanan yang mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita, di mana kandungannya bisa membantu atau bermanfaat bagi tubuh kita sendiri seperti sumber antioksidan, kemudian sumber vitamin dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang tinggal teman-teman sendiri menjawab bagaimana teman-teman bisa membakar lemak tubuh teman-teman. Nah, harus dibantu dengan aktivitas fisik juga seperti olahraga, jangan semata-mata hanya untuk hanya memproduksi lemon aja seperti itu. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai jumpa di kesempatan, sampai jumpa lagi, Gizilink, solusi gizi kita.